untuk membangun upaya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saya serta seluruh Civitas Hospitalia berkomitmen mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan strategi membentuk agen perubahan untuk berinovasi mengimplementasikan secara berkesinambungan dengan melaksanakan budaya kerja sehingga menghasilkan. RSJ berubah, RSJ peduli, RSJ wilayah bebas dari korupsi, RSJ wilayah birokrasi bersih melayani, semangat melayani dan berkinerja. Sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi berkinerja tinggi, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Maka dari itu, saya sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada seluruh Civitas Hospitalia dukung Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Rumah Sakit Jiwa telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2021 untuk melanjutkan perubahan yang lebih baik. Rumah Sakit Jiwa melakukan perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan dengan inovasi APEM, Anjungan Pendaftaran Elektronik Mandiri. Setiap sarana layanan kesehatan melaksanakan admisi dalam memberikan layanan kesehatan jiwa kepada pasien. Berdasarkan realita di lapangan, sebagian besar pasien menyatakan keluhan dengan sistem antrian manual dan waktu layanan rata-rata lebih dari 10 menit. Hal tersebut yang mendasari terciptanya inovasi APEM, sebuah alat pendaftaran yang cepat dan terintegrasi, terpadu antar seluruh unit terkait, memfasilitasi keluarga pasien untuk melaksanakan pendaftaran online, sehingga mengurangi penumpukan antrian serta untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan transparansi dalam pengelolaan pendaftaran rumah sakit berbasis teknologi informasi. Larasati, layanan rawat jalan 1 jam tiap pasien. Layanan dengan waktu tunggu lebih dari 1 jam membuat indikator mutu tidak tercapai, serta ketidakpuasan pasien yang berobat karena lama menunggu. Hal ini yang memunculkan inovasi terciptanya Larasati. Waktu tunggu menjadi lebih cepat, serta proses layanan pasien menjadi lebih optimal. Pasiran rawat 100%. Pasien indikasi rawat inap dirawat 100%. Dalam rangka meningkatkan layanan terhadap masyarakat, diperlukan penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas, namun tidak jarang pasien dengan indikasi rawat tidak bisa dirawat karena tempat penuh. Hal itu yang mendasari lahirnya sebuah inovasi pasiran rawat 100%, agar pasien yang terindikasi dirawat dapat difasilitasi 100%, sehingga tidak ada lagi penolakan pasien untuk dirawat oleh pihak rumah sakit. Simetri, instalasi rehabilitasi medik psikiatri, merupakan layanan komprehensif untuk memperbaiki fungsi kehidupan sehari-hari. Layanan ini tidak di-cover oleh BPJS, sehingga menjadi dasar terciptanya inovasi program Simetri yang di-cover oleh BPJS. Berikut adalah penjelasan Simetri. 1. Layanan rehabilitasi medik. 2. Layanan rehabilitasi medik psikososial. 3. Layanan keselamat. 4. Layanan psikologi. TREC, tim reaksi cepat. Menjaga kesehatan jiwa sangat penting, karena permasalahan kesehatan jiwa sangat kompleks dan dapat menimbulkan beban akibat kesehatan yang signifikan. Terdapat beberapa hal yang menghambat dan membuat enggan masyarakat untuk berobat. Di antaranya, sulitnya akses layanan kesehatan jiwa, adanya stigma terhadap ODGJ, keterbatasan finansial, kesadaran terhadap kesehatan jiwa masih rendah, dan meningkatnya kejadian bunuh diri di masyarakat. Dengan ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berinovasi menciptakan tim reaksi cepat untuk memfasilitasi penjemputan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa agar segera mendapatkan layanan kesehatan jiwa secara optimal dan menyeluruh. DUPA, dukungan psikologi awal. Pada dasarnya, manusia pasti pernah mengalami masalah dan situasi sulit. Keadaan itu akan membuat kita tidak nyaman, sehingga dapat mengganggu konsentrasi, bahkan sampai mencari pelarian ke hal-hal negatif. Dari situlah tercetus inovasi DUPA, memberikan layanan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya dukungan psikologi awal, serta bagaimana cara melakukannya, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengelola diri. Sekian dan terima kasih, karena kami peduli kesehatan jiwa Anda. Tolak gratifikasi.